luar biasa. Apakah anggota ibu bisa ke sana semua? Bisa. Ya, kalau nggak mendaftar ya nggak bisa. Udah mendaftar tidak ikut orientasi juga nggak bisa. Jadi betul kata pemata bahwa kesejahteraan itu kita yang menentukan. Berapa nilai kesejahteraan yang mau kita dapatkan? Mari kita panggil Raja Klosing, Ibu Kopi Senior, Ketua DPC, Ibu Kampas, Bapak M. Ismail Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya panas menjadi semakin panas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya hanya sedikit ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah hadir di ruangan ini di aula Aula Bina Makmur. Dan ini adalah kali pertamanya kita mengadakan acara seminar di sini Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih rutin lagi buat acara seminar sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar atau di Tapung bisa mendapatkan informasinya juga. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan perkenalkan diri saya mungkin yang sudah kenal sudah tahu siapa saya. Yang belum kenal saya akan perkenalkan. Ya, nama saya Kevin Ismail Hatta, asal saya dari SP3 tetangganya Tapung. Yang pernah ke SP3 siapa Bapak Ibu? Sering jalan-jalan ke SP3? Ya. Ya, saya rasa namanya SP3 sudah tidak asing lagi untuk warga Tapung ini. Dan saya berasal dari situ Bapak Ibu. Ya. Saya dikenalkan pada waktu itu beliau yang mendapat pertama.
saya. Jadi teman saya itu dia yang mendapatkan salah satu elemen. Dan itu adalah bukti nyata. Kami berjuang di sini, membuat acara kecil-kecilan di sini, sehingga sampai sekarang akhirnya viewpoint ini bisa diterima oleh masyarakat, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengenal apa itu hipo, maka segera Bapak Ibu segera bergegas. Ya, karena hipo tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hipo itu sudah terbukti banyak membantu mensejahterakan masyarakat. Ya, salah satunya adalah saya sebagai buktinya Bapak Ibu yang berada di depan Bapak Ibu ini. Saya bukti nyata yang telah menerima, ya, menghargai kalian sebagai media. Bapak Ibu boleh. Saya dapatkan ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, ya Bapak Ibu, tapi karena saya yakin Bapak Ibu, karena saya peduli, saya yakin kepada diri saya peduli kepada teman-teman saya. Saya ingin membantu teman-teman saya supaya semuanya yang menjadi anggota HIPO itu bisa mendapatkan mandiri Bapak Ibu, bisa mendapatkan HLB secara gratis. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa beli mobil, itu biasa Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita mendapatkan mobil dengan prestasi kita, itu baru